Kalau ada muslim gak cinta keluarga Nabi, itu melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib, bukan sunnah, wajib mencintai. Makanya dalam sholat sampai-sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad SAW. Siapa yang sholatnya gak bersolawat pada Rasulullah dan keluarganya, maka sholatnya tidak sah, yaitu dalam tasyahud.